Terima kasih kerana bersama saya. Anda sedang menonton Personality Malaysia Memilih. Di dalam episod ini, kita akan berbicara bersama Ahli Parlimen Hulu Langat, Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus. Ustaz Hasanuddin merupakan seorang naib presiden Parti Amanah dan beliau mempunyai pengalaman yang luas di dalam bidang NGO dan juga di dalam bidang politik. Terima kasih Ustaz kerana bersama kami. Boleh kita cerita tentang pengalaman Ustaz memenangi kerusi Hulu Langat terlebih dahulu sebelum kita mengenali Ustaz dan latar belakang Ustaz? Ya, sejarah saya masuk ke Hulu Langat ini betul-betul ketika penubuhan Parti Amanah Negara. Kebetulan alamat rumah saya di Bangi dan kemudian keahlian amanah saya ialah di Hulu Langat. Jadi pun saya reki kawasan itu dan selepas berbincang dengan Presiden, Timbalan Presiden semua, saya kata nampak saya berminat untuk bertanding di kawasan ini dan mereka atur dan akhirnya saya bekerja di situ. Cuma satu perkara yang cukup menarik, saat-saat kami dah buat perancangan, tiba-tiba dengar berita bahawa persempadanan baru yang mana jumlah yang besar pengundi-pengundi daripada Kajang dibawa keluar daripada Hulu Langat itu sendiri dan tinggallah Dun Semenyih dan Dun Dusun Tua. Ketika itu berlaku kebimbangan yang cukup ketara sekali sebab satu ketika dulu banyak penganalisis mengatakan bahawa menang disebabkan oleh undi non-Malay. Jadi ketika itu kami pun mulalah menukar strategi selain daripada mendampingi masyarakat India, kaum Cina dan sebagainya. Kami mula menumpu kepada pengundi Melayu dan di situlah mula kita bertemu dengan gelombang yang dibawa oleh Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir dan akhirnya terbukti bahawa sangat berkesan penglibatan Tun dalam perjuangan Pakatan Harapan ini. Satu perkara yang menarik adalah tentang Dun Dusun Tua yang terletak di bawah Parlimen Hulu Langat, di mana calon Dusun Tua oleh Pakatan Harapan pada waktu itu adalah calon DAP walaupun calon dia Melayu. Adakah ini bermaksud orang Melayu terutamanya di Hulu Langat lebih selesa undi calon Melayu? Tidak mengira parti mana atau bagaimana Ustaz? Ya, saya rasa gelombang yang telah dibawa oleh Pakatan Harapan sebelum pilihan raya adalah gelombang perubahan. Dan gelombang perubahan ini dia tak kenal kaum, tak kenal parti. Yang dia tahu, parti yang bersedia untuk melakukan perubahan mereka bersama. Dan terbukti apabila kami menggunakan strategi, menggunakan satu logo dan ini sangat membantu masyarakat pengundi, mereka tak fikir parti apa. Dan apatah lagi calon DAP itu seorang anak muda Melayu yang agak agresif. Saya rasa dengan tenaga muda yang ada pada dia, kami sempat berkempen masuk ke kampung-kampung, masjid-masjid dan surau dan sebagainya. Saya rasa ia sangat membantu dalam perubahan yang berlaku di Dusun Tua itu sendiri. Memandangkan Hulu Langat merupakan kerusi ataupun kubu kuat PAS sepanjang 10 tahun yang lampau, adakah ini satu petanda besar di mana PAS tidak lagi laku di West Coast Malaysia ini dan hanya boleh menampak di Heartland di Terengganu dan juga di Kelantan? Kalau kita lihat statistik menunjukkan begitulah bahawa di pantai barat ini selera pengundi nampaknya berbeza dengan pengundi yang ada di pantai timur. Saya percaya strategi yang digunakan oleh PAS untuk berkempen di pantai barat adalah satu strategi yang kurang tepat. Sebab saya sendiri adalah bekas pimpinan PAS, pernah menjadi yang dipertua PAS di Batu Pahat selama 3 penggal. Saya melihat bahawa pendekatan yang dilakukan, walaupun tokoh yang ada di Hulu Langat itu tokoh yang saya sendiri sangat kagumi, Datuk apa ni, Dr. Cik Rosli, seorang yang warak orangnya, seorang yang ikhlas, seorang yang menghafal Quran, boleh jadi imam dan sebagainya. Dan ketika itu saya merasa agak cuak juga untuk berlawan dengan seorang teman yang memang ada ketokohan, tapi oleh kerana dia berada di parti yang tidak menyusun strategi yang betul dan akhirnya saya rasa nampaknya begitu mudah Parti Amanah Negara melalui Pakatan Harapan berjaya mengambil tempat di Hulu Langat ini. Beralih topik, kita pergi kepada latar belakang Ustaz. Pengalaman Ustaz seperti mana kita mulakan interview tadi agak luas. Mungkin Ustaz boleh cerita pengalaman Ustaz di arena NGO dan bagaimana Ustaz masuk politik. Saya sebenarnya minat aktiviti-aktiviti kemanusiaan, suka tolong orang dan sebab itu dengan sendirinya saya sebenarnya belajar perubatan Darussyifa. So bila Darussyifa ni
kita belajar mendoakan orang siang malam pagi petang pukul 3 pagi orang datang rumah minta tolong dan sebagainya, di situ telah mendorong saya untuk berinteraksi dengan mereka. Dan apatah lagi saya buat master dalam bimbingan counseling, bagaimana nak mengubah tingkah laku manusia, bagaimana nak memahami orang. So dengan latar belakang akademik dan minat saya itu telah mendorong saya untuk terlibat dengan kegiatan yang melibatkan orang ramai. So NGO adalah merupakan satu platform yang cukup menarik, sebab bila saya duduk dalam NGO, saya boleh berinteraksi dengan semua pihak ketika itu, sama ada dengan mereka yang terlibat dengan parti pemerintah atau parti pembangkang. Saya boleh pergi kepada dua-dua sebab NGO sentiasa bersifat neutral. Tetapi apabila saya melihat bahawa saya tidak boleh duduk dalam keadaan berpura-pura, kerana bila berdepan dengan parti pemerintah, ya saya kagum dengan individu-individu tertentu, tapi pembawaan yang ada, saya lihat dia akan merugikan negara. Saya telah meramalkan lama, kalau beginilah cara hidup mereka yang terlibat dalam parti pemerintah ketika itu UMNO, saya rasa orang Melayu tak ke mana. Jadi sebab itu daripada NGO, saya rasa saya tidak boleh duduk lama dalam NGO, saya terjun dalam parti, saya tidak boleh duduk lama dalam NGO, saya terjun dalam parti politik. Jadi dari situ Ustaz pun masuk dalam parti PAS pada awalnya. Yep. Dan seperti mana Ustaz cakap tadi, Ustaz berkecimpung di dalam PAS Batu Pahat lebih khususnya. Apakah antara faktor yang menyebabkan Ustaz keluar daripada parti PAS dan menjadi antara pengasas Parti Amanah? Sebenarnya ketika saya dalam PAS dulu, saya bekerja dan saya telah korbankan segala-galanya. Saya berhenti menjadi pensyarah UTM dan membayar RM58,000 sebab saya buat master di bawah tangan UTM. Tapi oleh kerana perjuangan, saya korbankan segala-galanya, tinggal universiti dan akhirnya membayar kos itu dan kalah sebanyak 3 kali. Tetapi di hujung tahun 2009, maksud 2010, berlaku peperangan di Gaza. Dan saya dipanggil oleh teman-teman yang pernah duduk, saya kenali di negara Arab, di Jordan saya belajar dulu. Mereka memerlukan seseorang yang akan mampu untuk memperjuangkan isu Palestin di Malaysia yang tidak fokus dalam politik. Maksud saya ketika itu, sahabat saya Ustaz Nasruddin Maisa dan juga Dr. Syed Azman yang memimpin Biro Antarabangsa dalam PAS, mereka ada ahli parlimen, mereka terlalu sibuk. Sedangkan saya kalah. Jadi ketika itu saya dipanggil untuk ke hadapan dan kami menubuhkan NGO Aqsa Syarif. So bila tubuhkan Aqsa Syarif, kami membawa isu Mavi Marmara bersama-sama dengan Taman Haluan Palestin, dan isu Mavi Marmara telah menaikkan isu Palestin setinggi-tingginya. Dan akhirnya ketika sibuk dengan isu Mavi Marmara itu, saya diminta pula untuk membantu penubuhan Pertubuhan Ikrar Malaysia. Dan saya menjadi yang dipetuanya di negeri Selangor dan kemudiannya menjadi timbalan presiden. So bila saya tempoh tertentu, maknanya dunia politik semakin berubah. Saya rasa saya dah tinggalkan politik dan tumpu pada NGO kembali. Tetapi oleh kerana keperluan yang dirasakan sangat penting, sekali lagi saya meninggalkan NGO dan saya bersama-sama dengan teman-teman untuk menubuhkan Parti Amanah Negara yang ketika itu saya ingat penting, sebab bila Parti Islam Semesta PAS tidak memainkan peranan yang sebagaimana diharapkan, maka tidak ada cara lain, mesti perlukan sebuah alternatif yang baru. Sebab itu kita tubuhkan Parti Amanah, sebuah parti Islam sebenarnya, Parti Amanah Negara ini. Kita nampak melalui gelombang yang kita lihat pada PRU14, ramai anak-anak muda, terutamanya anak-anak muda Melayu, kini kian bergiat untuk mengetahui lebih lanjut dalam perkembangan politik negara. Apakah pesanan Ustaz kepada orang-orang yang mungkin ingin melibatkan diri secara terus di dalam politik, utamanya budak-budak Melayu ni, yang muda ni? Saya rasa anak-anak muda pada zaman era ini adalah merupakan anak-anak muda yang sangat beruntung, kerana mereka hidup dalam satu keadaan di mana berlaku perubahan. UMNO yang selama ini mentadbir negara, menang dalam pilihan raya, merasakan bahawa merekalah segala-galanya. Tetapi gelombang yang ada ini di bawah teman-teman daripada Parti Amanah Negara, daripada DAP, daripada PKR dan PPBM, kami generasi 50-an, 60-an dan 70-an dan sudah tentu Tuan Mahathir 90-an telah membawa satu formula untuk menyelamatkan negara. Kami tidak mengatakan kami yang terbaik, dan sekarang ini bila kami berjaya, kami sedang nak mengubah Malaysia ini, dan ia bukan satu yang terlalu mudah. Saya percaya untuk mengubah satu struktur masyarakat dan negara ini mesti ambil lebih daripada 15 tahun.
So, ketika kami telah bukakan pintu ini, wahai anak-anak muda sekalian, andalah yang akan mengisi. Biar kami tebas, biar kami bersihkan hutan yang tebal ini sehingga terbentuknya lorong. Nah, anda masuk dan binalah hutan belantara ini menjadi sebuah negara kembali dan pulihkan balik apa yang ada. Izinkan kami untuk beberapa tahun yang pertama ini buka jalan dan tiba masanya anda untuk menyiapkan diri, mengisi kekosongan ini dan pandailah berkawan dengan orang lain, pesanan saya. Kita ada ideologi, kita ingin melakukan perubahan. Tetapi sekiranya ideologi yang baik, anda tidak pandai berkawan dengan masyarakat Cina, dengan India, dengan Iban, Kadazan. Anda juga tidak pandai berkawan dengan orang yang berbeza pandangan dengan anda. Ketika itu kita tidak akan berjaya. Malaysia di masa akan datang adalah merupakan sebuah Malaysia yang memerlukan anak-anak muda yang pandai bergaul dengan orang lain. Anda ada prinsip sebagai seorang Muslim, katakan anda ada iman, anda ada takwa, tapi ia tidak menghalang anda untuk berkawan dengan orang ramai. Nah, dengan kebijaksanaan anda berkawan dengan orang ramai, anda boleh membentuk Malaysia yang cantik pada masa akan datang. InsyaAllah Ustaz. Tapi ada sebelum kita akhiri interview ini, saya nak sentuh sedikit tentang pengalaman Ustaz di Palestin, di mana Ustaz menyatakan tadi, Ustaz pernah juga ditangkap oleh pihak berkuasa di sana. Yeah. Boleh Ustaz cerita sikit tentang isu itu? Sekali lagi saya mengatakan bahawa semangat kami pergi ke sana adalah semangat kemanusiaan, menolong orang. Dan alhamdulillah di atas kapal itu, tanpa saya sangka-sangka, di atas kapal itu ada paderi daripada Ortodok Kristian, ada orang-orang yang free hair tak pakai tudung, ada orang-orang bukan Islam, dan kami berlatih berkawan di situ untuk pergi memerdekakan Masjid Al-Aqsa jangka panjang untuk menolong orang Islam. Tapi sebenarnya misi kami bukan hanya menolong orang Islam, misi kami ialah menolong manusia. Asasnya begitu. Dan atas semangat itu, menolong manusia tapi membawa panji-panji Islam, dua benda yang agak mudah untuk kami cantumkan, dan di situlah memberi semangat kepada kami. Aku nak merdekakan Masjid Al-Aqsa kiblat pertama, tapi aku dapat berkawan dengan orang-orang yang bukan seagama dengan aku, dan aku dapat bawa mereka berjuang bersama-sama. Dan kami duduk sepenjara, dan bila duduk dalam penjara ini, saya rasa teman-teman yang pernah duduk penjara, bila diperisah dengan orang dan sebagainya, makanan yang terbatas, ia memberi semangat kepada kita untuk hidup sederhana. Sebab kalau tidak pernah duduk dalam penjara, kita akan rasa selesa duduk di hotel 5 bintang dan sebagainya. Sebab tu kami yang berjuang di atas tanah, di atas bumi, kami rasa ketika saya jadi ahli parlimen pun, bila orang nak layan saya dengan protokol yang begitu cantik, panggil YB, saya rasa geli-geleman. Sebab kami nak mengajar masyarakat Malaysia, marilah hidup bersederhana, tak perlulah terlalu protokol, tapi ada masanya kena protokol. Cuma maksud saya, hiduplah sederhana, hilangkan sifat berpura-pura, bangunkan Malaysia dan cintai orang ramai. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jika anda ingin menonton episod seperti ini lagi, sila layari astrobunny.com dan cari Personality Malaysia Memilih bersama saya, Ibrahim Said. Ustaz, terima kasih Ustaz.